Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Teman-teman, kita lanjut ya pembahasan e, persiapan UAS matematika di part yang ketiga nomor 21 sampai nomor 30. E, buat teman-teman yang belum nonton di part 1 dan part 2 ya, nomor 1 sampai nomor 20, bisa dicek di link deskripsi ya. Sebelum kita mulai seperti biasa, marilah kita buka pertemuan kita dengan membaca malah bismillahirrahmanirrahim dan buat teman-teman yang belum subscribe channel ini jangan lupa di subscribe terlebih dahulu karena subscribe itu gratis ya dan jangan lupa juga untuk aktifkan tombol loncengnya supaya nanti teman-teman bisa langsung mendapatkan notifikasinya kalau saya sudah upload video terbaru Oke nomor 21 kita langsung ke nomor 21 part yang ketiga ini soalnya mana dia ya nah ini ya soalnya berbunyi Perhatikan gambar berikut. Ini gambarnya adalah lingkaran, gitu ya. Kemudian ada garis uh, diameternya, kemudian ada gambar seperti segitiga, ya. Soalnya berbunyi, "Jika sudut ADB sama dengan 49 derajat, besar sudut BOC adalah berapa?" Oke, okay. teman-teman, ini soal apa nih materinya? Ya, soalnya tentang sudut pusat dan sudut keliling, ya. Di sini ada sudut pusatnya yang mana dan sudut kelilingnya yang mana? Kita lihat di sini, sudut. E, jika sudut ADB, mana ADB? ADB yang ini nih. ADB 49 derajat. Nah, ini namanya sudut keliling ya. Ini sudut keliling nih, sudut keliling. Nah, terus kalau sudut kelilingnya 49 derajat, berarti sudut pusatnya yang mana? Sudut pusatnya itu ya menghadap busur yang sama kan? ADB. Nah, berarti busurnya ini nih. Nah, dia menghadap busur ini. Nah, kalau sudut pusatnya eh sorry, kalau sudut kelilingnya ADB, berarti sudut pusatnya yang ini sini kan? kan sudut keliling yang dikelilingnya kalau sudut pusat berarti dia yang yang di pusatnya berarti ini sudut pusatnya nah kalau sudut ada di 49 sudut pusatnya tinggal gimana caranya tinggal dua kalinya kan ya dua kali dari sudut keliling berarti dua kali 49 sama dengan 98 berarti ini 98 teman-teman nah tapi yang diminta bukan ini, yang diminta apa? Sudut BOC, BOC itu yang ini nih, Nah ini BOC nya Gimana caranya Lihat aja ini, ini kan lurus ya Berarti ini sudut Pelurus atau setengah Lingkaran, berarti sudut BOC nya tinggal Gimana Tinggal 180 Kurang 98 aja Gitu Sama dengan berapa 82 derajat Oke, gampang ya, insya Allah Lanjut nomor 22, grafik fungsi kuadrat, f(x) sama dengan x kuadrat, tambah 2x kurang 35, memotong sumbu x di titik mana, memotong sumbu x berarti apa dong? Y-nya sama dengan nol ya, memotong sumbu x itu berarti y sama dengan nol. Y yang mana sih, Kak? Y itu kan f(x) ya, berarti f(x) itu y sama dengan y. Udah berarti ini, ini nih, yang x kuadrat tambah 2x, kurang 35 itu sama dengan sama dengan 0. Nah kalau bikin sama dengan 0, pakai cara apa? Bisa dengan cara pemfaktoran, bisa dengan cara melengkapkan kuadrat, bisa dengan cara rumus kuadratik. Ini masih gampang dengan cara um, pemfaktoran, teman-teman. Tinggal ini aja, buka tutup, gitu ya, buka tutup. X kuadrat kan nggak ada, ada pilihan lain kecuali x sama x x kali x. 35, tapi 35-nya itu dikurang atau negatif berarti berapa kali berapa yang ada positifnya sama negatifnya yang kol dikali negatif 35 dan call di jumlah 2 itu ya berapa 7 sama negatif 5 kan 7 kali negatif 5 berapa negatif 35 7 tambah negatif 5 2 ya, gitu ya jadi tinggal cara pefaktoran nah supaya jadi 0 berapa nih x sama dengan negatif 7 sama x sama dengan li 5 supaya jadi 0 kan x tambah 7 sama dengan 0 berarti x-nya negatif 7. S kurang 5 sama dengan 0 berarti x-nya 5. Berarti uh, titik koordinatnya berarti berapa? Negatif 7 kan x, y gitu ya. x, y hati-hati nih. x dulu baru y berarti x-nya negatif 7. Tadi kan y-nya 0 ya, berarti 0. Kemudian yang kedua x-nya 5, y-nya 0 gitu. Berarti jawabannya yang C. Oke, mudah ya insyaallah ya. Kalau masih belum paham silakan diulang-ulang lagi. Lanjut nomor 23. 23, soalnya, nah ini tentang bangun ruang ya, perhatikan gambar berikut, luas bangun di samping adalah ini, gambar apa nih? Gambar gabungan antara tabung sama setengah bola gitu ya, yang diminta luas teman-teman, hati-hati nih, kalau yang diminta luas itu harus lebih hati-hati dibanding volume, kalau volume gampang tinggal tambahkan volume tabung tambah volume setengah bola, tapi kalau luas itu harus hati-hati. Kenapa hati-hati? Karena kalau volume itu tinggal tambahin aja gitu ya, isinya kan tinggal tambahin isi tabung tambah isi setengah bola. Tapi kalau luas itu adalah bagian dinding-dindingnya, ibaratnya gitu. Berarti dinding kan ada dinding atap yang berupa setengah bola, ada dinding uh, pinggirnya yang berupa apa nih? Berupa luas selimut tabung kan? Luas selimutnya aja, bukan volume tabung, eh, bukan luas tabung, tapi luas selimutnya aja dengan luas lingkaran yang di bawahnya. Berarti kita menghitung gimana? Luas luas tengah bola gitu ya, luas tengah bola ditambah dengan luas selimut tabung ya, bukan luas tabung tapi luas selimutnya aja. Karena pinggir-pinggirnya doang. Tambah luas ling lingkaran yang bagian bawahnya itu. Nah, kita masukin dulu rumusnya teman-teman ya. -teman. Saya sini masih muat ya. Luas tengah bola apa? Kalau bola itu kan luasnya 4 VR kuadrat ya. Kalau uh, luasnya. Berarti kalau setengahnya tinggal bagi dua aja. Berarti 2 VR kuadrat ditambah luas selimut tabung apa luas selimut tabung 2 VRT saya pakai yang 2 VRT Kak boleh nggak pakai yang VDT sebenarnya sih boleh boleh saja cuma kan ada yang lain ya yang setengah bola sama yang lingkaran mengandung unsur R kita pakai yang 2 VRT aja supaya gampang nanti di faktor ini tambah luas lingkaran berarti tambah VRT kuadrat, nah sampai sini jangan dimasukin ke angkanya teman-teman nanti dulu supaya gampang kita faktorin teman-teman, di bawah aja ya Nah supaya gampang kita faktorin nih di antara 1, 2, 3 ini ada nggak yang sama 2, ini ada 2, ini ada, tapi ini gak ada ya berarti 2-nya jangan difaktorin, gak bisa karena emang gak bisa ini ada V-nya, ada V-nya, ada V-nya, berarti V-nya kita keluarin, kita faktorin V, gitu ini ada R-nya, ada R-nya, ada R-nya, tapi R-nya ini pangkat 2, ini pangkat 1, ini pangkat 2 berarti ambil yang pangkat kecil VR nya aja ya. ini ada T nya ini nggak ada ini enggak ada T nya gak bisa dikeluarin udah tinggal kita faktorin deh nah ini kan oh sorry sebelum kita hitung ini dulu deh. ini kan 2 VR kuadrat tambah VR kuadrat jadi berapa 2 VR kuadrat tambah VR kuadrat jadinya 3 VR kuadrat kan nah 3 VR kuadrat tambah yang ini 2 V RT gitu deh baru kita faktorin ya tadi ada V kita keluarin R kita keluarin terus ditambah ya supaya nggak ketukar dengan t. Nah ini eh 3 vr kuadrat sudah keluar vr 3 vr kuadrat sudah keluar vr berarti yang belum siapa 3 ya, v nya udah r nya baru keluar satu berarti masih berapa yang dalam masih ada r nya gitu ya paham ya kalau kita itu nih coba vr kali 3 vr kan jadi 3 vr kuadrat kan gitu tambah nah, yang ini sekarang 2 vrt 2 nya di sini belum ada berarti duanya masuk V-nya udah ada R-nya udah ada T-nya belum, berarti 2T Coba kita hitung, coba VR kali 2T kan 2 VRT, cocok ya Kalau masih belum paham diulang-ulang sedikit Setelah itu diapain? Baru kita masukin angkanya VR V, V-nya v pakai yang mana? V-nya pakai yang 2 2 per 7, kenapa? Karena R-nya Bisa dibagi 7 kan, r 7 tuh Nah, 2 2 per 7 kali 7 kali 3R, berarti 3 kali R R nya kan 7 berarti 3 kali 7 20 1 Tambah 2 T T nya kan 14 berarti 2 kali 14 20 adalah 8 Ini gak ke bawah ya sini ya Nah ini kan coret nih 22 eh, 7 sama 7 coret Coret tinggal 20 22 Dikali 21 tambah 28 40 9 Nah perkalian 22 itu gampang teman-teman 22 itu kan 2 kali 11 ya Berarti e 2 kali 11 kita kalikan dengan 49 nah gimana cara gitu yang perkalian 11 itu gampang perkalian 11 karena gampang belakangan aja berarti kita hitung dulu 2 kali 49 berapa 98 dikali 11 nah 11 itu kan gampang 9 taruh 9 9 tambah 8 17 ini ya 17 ya 8 tulis 8 tambahin deh satunya ke 9 jadi 10 10, 7, 8 ya, 10, 7, 8 cm pangkat 2 karena luas oke teman-teman paham -teman, ya kalau masih belum paham diulang-ulang lagi ya, lanjut ke nomor 24 berarti yang ini saya hapus ya 24 soalnya berbunyi muas membuat bangun dengan cara menumpuk kubus-kubus kecil seperti pada gambar bangun tersebut dicat seluruh bagian luarnya banyak kubus kecil yang terkena cat pada satu sisinya saja ngerti nggak teman-teman kalimatnya yang terkena cat pada satu sisinya saja. Misalkan yang ini nih, kalau saya cat yang ini, ya kalau saya cat yang ini semuanya dicat nih, semuanya dicat. Nah kalau saya cat yang ini nih sebelah sini kena berapa bagian dia? Kena dua ya, tuh ini kena dua nih. Ya ini kena dua. Terus yang mana lagi. Misalkan saya cat yang sebelah sini kubusnya kena berapa dia bagiannya? Kena tiga kan sebelah sini atasnya sama sampingnya berarti kalau tadi ini cuma kena dua bagian depan sama atas kalau saya cat yang sebelah sini kena tiga bagian depan atas kanan kalau sebelah sini kena mana dua bagian juga ini dua bagian juga ini dua bagian juga ini tiga bagian ya depan samping kanan sama yang bawah nah kan sekarang ini diminta apa yang terkena cat pada satu sisinya saja satu sisinya saja berarti yang mana dong yang sebelah mana? hasil nah, sini nih. ini satu. Bus ini juga satu doang. Bus ini juga satu doang. Oh, nah ini kalau ini enggak. yang ini enggak ya. Kalau ini kan kalau dicat kena bagian depan sama bagian samping. Berarti bagian yang sebelah sini nih cuma tiga nih. Sebelah sini, sini sama sini. Nah, karena bagian depan dengan bagian belakang juga sama. Nah, ini ada tiga kan? Tiga. Nah, bagian depan tiga. Berarti bagian belakang juga 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 3 berarti 3 tambah 3 6 ya. Bagian depan sama belakang itu ada 6 sisi 6 balok gitu ya. Sekarang bagian yang atas teman-teman. Nah, kalau cek yang bagian atas ini nih, yang mana yang kena cat cuma satu doang? Kalau ini kena dua ya. Ini kena dua, ini kena dua. Yang kena satu cuma yang ini. Satu, dua, tiga. Ini juga nggak? Nah, ini juga nih satu, dua, tiga ini juga ya satu dua tiga ada yang gak yang lain udah ada ya selebihnya kena ada yang kena dua ya ini dua nih dikena dua nih ini kena, dua, ini kena dua ini kena tiga nih sebelah sini ya atas samping sama bagian belakang ini kena dua juga nah berarti bagian atasnya ada satu dua tiga satu dua tiga satu dua tiga berarti ada sembilan ya bagian atas sembilan nah bagian atas kan sama dengan bagian bawah berarti ya berarti atasnya 9, bawah juga 9. Berarti berapa dong? bel, Lah, sudah. Depan, belakang, atas, bawah sudah. Sekarang yang mana? Yang kanan sama yang kiri ya. Kita wakil dengan yang kanan aja nih. Mana yang kena cat cuma satu sisi? Yang mana? Nih, ya. 1 2 sama. 3 ini. Dah. Ada lagi enggak? Nggak ada. Ini kena 3. Ini kena dua, Ini kena tiga, ini kena dua, Dah. Ada T 3 Kanan 3 berarti yang kiri juga 3 Berarti 3 tambah 3 Nah mudah tinggal di Tambahin deh 6 tambah 18 tambah 6 6 tambah 6 12 ya, 12 tambah 18 30 30 Ada 30 Kubus ya banyak kubus kecil yang terkena cat pada satu sisinya saja Oke, Karena kita nggak cat bagian dalamnya kan Karena kita cat hanya bagian pinggir-pinggirnya aja ya. Ini soal-soal yang kayak gini sebenarnya gampang ya Cuma harus hati-hati Oke, lanjut nomor 25. 25 soalnya berbunyi sebuah foto ditempelkan pada karton seperti pada gambar. Di kiri dan kanan foto masih terdapat sisa karton sebesar selebar sorry, selebar 3 cm. Sedangkan foto, uh, atas dan bawah foto sisa karton belum diketahui ukurannya. Foto dan karton sebangun. Luas karton yang tidak tertutup foto adalah berapa? Nah, berarti kita kan harus nyari ya bagian yang mana yang belum ketahuan tadi. Yang belum ketahuan itu yang belum diketahui sisa atas, atas dan bawah gitu ya. Berarti kalau ini kartonnya nih, ini kartonnya ini ini fotonya teman-teman. Ini fotonya ya. Kartonnya kan 30 kali 40 ya. Nah, ini fotonya nih. Nah, ini fotonya. Ukurannya berapa tadi? Kan keterangannya tadi kiri dan kanan, kiri dan kanan masih ada sisa selebar 3. Berarti 3 sama 3. Berarti fotonya kan lebih kecil ya berarti 30 kan ini 30 nih 30 dikurangin 3 kurangi 3 berarti 30 kurang 6 ya 30 kurang 6 kan 24 nah ini 24 cm terus tingginya berapa tingginya itu kan ini nah kita nggak tahu nih ini lebar atasnya berapa lebar bawahnya kita juga nggak tahu berapa berarti kan 40 dikurangin ini kurang ini kan terlalu ini X ini juga X itu 40 Kurang X, kurang S, atau 40 kurang 2X gitu ya 40 kurang 2X Nah, kita cari deh lebarnya ini berapa Karena keterangannya adalah e, foto dengan kartonnya sebangun Berarti perbandingannya gimana? Kalau perbandingan 24, gitu ya 24, kalau saya bandinginnya e, ini dengan ini berarti 24 per 30 Itu akan sama dengan, lihat Kalau saya dari kiri ke kanan ya foto ke, karton berarti juga foto ke karton berarti 40 kurang 2x sama dengan eh sama dengan per 40 gitu ya kiri kanan kiri kanan 24 per 30 sama dengan 40 kurang 2x per 40 sekarang disederhanakan dulu kan nah, 24 per 30 bisa disederhanakan sama-sama dibagi berapa bagi 3 ya ini dibagi 3 tinggal 8 eh bagi 3 bagi 6 ya bagi 6 tinggal 4, bagi 6 tinggal li 5, ya 4 per 5. Terus perlu nggak dikali silang, teman-teman? Nggak perlu ya, nggak perlu kali silang. apa Karena ini 5, ini 40, udah ketahuan tuh. Berapa kalinya dia? 8 kalinya, berarti ini 8 kalinya nih. Nah, kita kali ini jalan yang ini juga 8 juga. Ya, kita kalikan 8, berapa? 4 kali 8. Ini 8 kalinya ya, 30. Berarti ini 32 nih, teman-teman. Berarti 40 kurang 2, S itu sama dengan... 32 udah berarti ini 32 cm berarti ini tingginya 32 cm perlu nggak nyari x-nya sebenarnya boleh-boleh aja cuman kalau saya nggak usah lah ya nggak usah nyari x-nya sekarang kita tahu bahwa lebarnya ini 24 nih saya hapus dulu ya ini ya, saya hapus dulu nah ini saya hapus dulu nah, jadi dia nih jadinya tinggal 32 cm. Udah, pakai Eh uh, lu kan yang diminta luas karton yang tidak tertutup foto berarti luas uh, apa namanya luas karton dikurangi luas foto gitu aja kan berarti luas karton ini saya hapus lagi ya nah ini saya hapus lagi nah itu ya nah sekarang berarti luas karton dikurangi luas foto berarti luas kartonnya 40 kali 30 dikurangi luas karton

Tambahin D1 ke 6, 7, 6, 8. Jadi ntar dikurangi dengan 7, 6, 8. Berapa nih? Ini kan kalau sampai ke 1000 kan e, 232 ya. Kalau ke 1000, tambahin 200, jadi 4, 3, 2. cm pangkat 2, nomor yang A. Ya, oke. Okay. Kalau masih belum paham silahkan di ulang-ulang lagi teman-teman. Lanjut nomor ke 26. Titik P, 5, negatif 4 ditranslasikan oleh A dan B menghasilkan P aksen 2,1. Nilai 2A tambah 3B adalah berapa? Translasi itu gampang, teman-teman. Tinggal hubungkan si 5 dengan A-nya, berarti 5 nanti akan ditambahkan dengan A. Kemudian yang negatif 4 akan ditambahkan dengan B. Dan hasilnya adalah bayangannya nih. Berarti 2 dan 1. Berarti A-nya berapa dong? 5 tambah berapa sama dengan 2? Negatif di 3B-nya berapa dong? min 4 tambah berapa sama dengan 1 min 4 tambah 5 ya, pakailah ini A nya ini B nya berarti 2A tambah 3B sama dengan 2 A 2 kali negatif 3 berarti negatif 6 tambah 3B 3 kali 5 5 bel? Nah, sama dengan 9 Itu ya. lanjut nomor 27 nomor 27 soalnya berbunyi perhatikan data berikut ini ada angka-angka sebuah data, kemudian diminta median dat, dan median dan modus pada data di atas, median itu berarti nilai nilai tengah teman-teman ya, kalau modus nilai yang paling banyak oke, okay. median itu harus hati-hati, kita harus mengurutkan dari yang paling kecil ya, karena angkanya masih sedikit ya, ada berapa nih 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, 10, ada 10 ya kita urutkan aja dari yang paling kecil mana, 5 ya 5, tulis 5, coret dulu 5 -nya. coret

1, benar gak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Oke betul Median berarti data tengah Nah kalau ada 10 data berarti tengah-tengahnya 1, 2, 3, 4, 5 Kita bagi 2 gini kan 5, 6, 6, 7, 8, 5 nih Berarti tengah-tengahnya mana? Di antara ini sama ini kan Nah kalau angkanya gampang mah yaudah 8 berarti tengah-tengahnya ya 8 juga gitu. Modusnya data yang paling sering muncul Mana? 8 juga kan, 8 nya 3 Berarti jawabannya 8 dan 8 Nomor 27 Oke, lanjut nomor 28 Nomor 28 soalnya Nah, tentang Statistika lagi ya Diagram di samping menyajikan data jumlah infak Masjid Istiqomah selama 4 bulan Jika infak yang terkumpul pada bulan Syakban Dan sebanyak 4.050.000 Selisih infak yang terkumpul pada bulan Rajab dan Syawal berapa? Oke, ini keterangannya adalah infak ya. Dan sini uh, data yang diketahui adalah dalam bentuk persen, teman-teman. Berarti syawalnya berapa nih kalau ada tanda seperti ini? Seperempatnya ya. Berarti kalau dalam bentuk persen, seperempatnya berarti 25 persen. Rajabnya kita nggak tahu, teman-teman. Berarti kita enggak uh, nggak tahu, tapi kita masih masih bisa hitung kan? 27 tambah 25, 52. 52 tambah 30, 82. Baru 82 persen. Berarti rajabnya berapa? Tinggal dikurang aja kan 100 kurang 82 18 per persen Nah ini kita yang ditanya kan Selisih infak yang terkumpul pada bulan rajab Dan Mana syawal yang ini berarti Selisih berapa? 18 sama ke 25 Selisihnya 7 ya 7 persen. Nah kan tadi kita tahu kalau e, Infak di bulan syaban itu Mana syaban? Syaban 27 persen ya 27 persen Itu empat juta lima puluh ribu empat juta lima puluh ribu nah yang ditanya kan selisihnya kan tadi tujuh persen tuh delapan belas dua puluh lima kurang delapan belas kan tujuh tujuh persen selisihnya itu berapa kan begitu ya pakai aja perbandingan kan berarti dua puluh tujuh per tujuh akan sama dengan empat juta lima puluh ribu per berapa per x misalnya gitu nah berapa nih kita hitung sederhana bisa nggak 27 dengan 7 nggak bisa ya nggak bisa berarti yang ini 27 dengan 405 aja nih 405 bisa nggak 27 dengan 405 nah ternyata 27 dengan 405 itu bisa kita sederhanakan teman-teman sama-sama dibagi berapa nih dibagi uh, 9 ya coba kita bagi 9 jadi 3 ini bagi 9 tinggal berapa nih 405 dibagi 9 yuk dibagi 9 kali 4 ya 4 kan 36 36 40 turun 4 ini 5 dia 45 Oh ternyata 3 dengan 45 masih bisa lagi berapa dibagi 3 kan tinggal 1 tinggal 15 lah seperti ini 27 dengan 405 itu bisa jadi sederhanain jadi 1 dan 15 udah 1 15 berarti sama-sama dikali 15 kan 7 kali 15 7 kali 15 berapa 7 kali 5, dengan 70 tambah 35 105 tambahin nolnya tadi berapa tuh 4 ya 1.500 ribu 3000 oke teman-teman oke gampang ya kalau masih belum paham diulang-ulang lagi Nomor 29 Titik A 5.2 direfleksikan terhadap sumbu Y dilanjutkan dengan dilatasi pada dengan pusat O 0.0 dengan faktor skala negatif 2 Bayangan titik A nya berapa sumbu Y teman-teman sumbu Y kan gini nih ini ada titik 5,2 sini ya ini misalkan 5,2 di sini 5,2 direfleksikan terhadap sumbu Y ini kan sumbu Y di sini berarti ke sini dong ke kiri ya di sini berapa dia negatif 5 dua terus di kemudian di dilatasikan dengan faktor skala negatif dua ya tinggal dikali negatif dua aja berarti negatif 5,2 kali negatif 2 kali negatif 2 jadi berapa 10, negatif 4 10, negatif 4 yang C oke okay. nomor terakhir nomor 30 30 uh, tentang apa nih tentang peluang ya sebuah kotak berisi 40 bola yang terdiri dari 16 bola merah, 11 bola biru dan sisanya bola kuning. Sebuah bola diambil secara acak dan ternyata terambil bola berwarna merah. Jika pada pengambilan pertama bola tidak dikembalikan lagi, dibuang gitu ya Terus peluang terambil bola berwarna kuning pada pengambilan keduanya berapa Kita buat dulu teman-teman ya Merahnya itu ada 16 ya Merahnya ada 16 Terus birunya ada 11 Dan kuning itu sisanya Kan tadi jumlahnya ada 40 ya Ini baru berapa nih Ini baru 20 tuh Berarti supaya dapat 40 masih kurang 13 ya. Kuningnya ada 13. Keterangan berikutnya sebuah bola diambil secara acak dan ternyata terambil berwarna merah. Jika pada pengambilan bola pertama tidak dikembalikan, berarti yang merahnya ini keambil ya. Terus nggak dibalikin lagi. Jadi tinggal berapa dong? Awalnya 40, dibuang 1 tinggal 30. Tinggal 39. Itu tinggal 39. Terus uh, pada pengambilan kedua, peluang terambil bola berwarna kuning pada pengambilan kedua. Kuning mana? ini 13 kuning kan tadi nggak berubah ya, masih segini. Karena nggak nggak ambil nanti 13 per. Nah, tadi bolanya kan 40. Dibuang 1 tinggal 39. Nanti 13 per 39. Selesai belum? Belum ya. -hat hati dengan pilihan A. 13 per 40 salah ya, karena per 40-nya salah nih. Dia sudah terbuang 1 tinggal 39. Ini masih bisa disederhanakan lagi dibagi 13 1 per 3 gitu ya yang D. Oke teman-teman itu ya mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman yang sedang persiapan uh, us matematika kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kalau ada yang mau ingin ditanyakan bisa ditanyakan di kolom komentar atau boleh juga di wa pribadi saya langsung ya sekali lagi semoga bermanfaat jangan lupa di like share dan subscribe share ke teman-teman yang lain semoga teman-teman yang lain juga bisa terbantu dari video ini ya subhanallah maha bihamdika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh